dengan tipu daya Belanda berhasil menaklukkan Kesultanan Palembang yang kuat, yang kemudian Sultan Mahmud Badaruddin II diasing ke Ternate. Walaupun Sultan Mahmud Badaruddin II berhasil ditangkap dan diasing ke, tapi di masa ini Belanda belum bisa untuk menghapuskan kesultanan. Barulah pada tahun 1825 Belanda menghapuskan Kesultanan Palembang, yang kemudian pemerintahan di kota Palembang diganti dengan Keresidenan Palembang. Walaupun sudah dibentuk Keresidenan Palembang, kolonial Belanda masih menghadapi berbagai masalah untuk menjalin komunikasi keuluan Palembang. Jadi, untuk mencapai ini, kolonial Belanda masih pakai sistem pemerintahan Kesultanan Palembang. Tapi tidak lagi pakai peran sultan, diganti namanya dengan Perdana Menteri, dengan mengangkat Kramajaya sebagai Perdana Menterinya. Perdana Menteri inilah yang dijadikan penghubung untuk daerah huluan Palembang, yang kemudian saat Belanda sudah mulai ngerasa bisa mengambil alih. Akhirnya, tahun 1850 Perdana Menteri Kramajaya dilengserke. Sebenarnya sejak tahun 1849 itu sudah ada bau-baunya bahwa Perdana Menteri Kramajaya ini bakal dilengsirkan oleh kolonial Belanda, sehingga kemudian beliau difitnah, diasut, seolah-olah beliau melakukan pemberontakan. Kemudian di tahun 1850 diputuskan Kramajaya betul-betul dipecat gitu oleh Belanda. Setelah Perdana Menteri Kramajaya dilengserke, segala peran pemerintahan secara utuh dikendalike oleh kolonial Belanda. Walaupun Perdana Menteri Kramajaya dilengserke, kolonial Belanda tidak bisa langsung menerapkan Keresidenan Palembang secara utuh. Pernah ada upaya untuk menghapuskan sistem pemerintahan marga, tapi tidak berhasil. Dari tahun 1850, barulah pada tahun 1864, setelah kolonial Belanda mengambil kebijakan tetap mempertahankan pemerintahan marga, barulah bisa menjalankan pemerintahan di Keresidenan Palembang secara utuh. Pada tingkatan paling atas ada presiden yang mengepalai Keresidenan Palembang. Nah, di bawah keresidenan itu abdeling. Jadi ada 9 abdeling di Palembang di masa awal 1864 itu. 1864. Iya. Kemudian di bawah abdeling itu ada under abdeling. Kalau abdeling itu dikepalai oleh asisten residen, jadi orang Belanda langsung, kemudian under abdeling dibawahi oleh kontrolir namanya Mang Dayat. Tetapi tahun 1872 itu berubah lagi. Jadi ada kalau dulu 9, kemudian beberapa abdeling itu digabungkan lagi. Oh, dipersempit malah. Iya, dipersempit. Bukan pemekaran, dipersempit. Sehingga kemudian abdeling itu dari 9 menjadi 3, hanya 3 abdeling di tahun 1872. Kenapa berubah seperti itu? Karena kedudukan asisten kontrolir itu seolah-olah sama dengan pembantu gubernur kalau di masa sekarang, Mang Dayat. Jadi dia tidak punya kelembagaan yang lengkap. Nah, di tahun 1872 itu sebetulnya mereka lebih memperkuat under abdelingnya yang diperkuat. Jadi kontrolir seperti bupati saat ini, dan kemudian di bawah kontrolir itu ada namanya distrik. Distrik ini dikepalai oleh seorang demang. Kemudian di bawah distrik ada under distrik, juga dikepalai asisten demang. Jadi dari mulai residen di Palembang sampai ke asisten demang itu semua diduduki oleh orang-orang Belanda. Di bawah under distrik langsung dikepalai oleh pemerintahan pribumi. Jadi di bawahnya itu langsung marga. Pesira. Ya, jadi pesira itu bertanggung jawab dengan asisten demang gitu. Tapi sebetulnya dia bertanggung jawab penuh kepada kontrolir, karena baik demang maupun asisten demang itu hanya pengawas sebetulnya. Musik.
Setelah berjalannya Kesultanan Palembang secara utuh dan bisa berkomunikasi dengan uluan Palembang, kolonial Belanda membuat struktur pemerintahan mulai dari kesultanan sampai ke onder distrik dengan galo-galonya dipimpin oleh wong Belanda. Cuman pemerintahan terendah yaitu marga yang masih dipimpin oleh pribumi. Namun pola pemerintahan Belanda sangat efisien, tidak banyak kedinasan yang dibentuk. Di masa kolonial Belanda itu memang lihat sistem pemerintahan Belanda tidak sebanyak di masa sekarang gitu. Oh. Kalau sekarang kan cukup banyak kita memiliki dinas, kepala-kepala dinas. Ya, di zaman Belanda itu pada awalnya hanya tiga. Pertama kontrolir yang berkedudukan di ibu kota Onder Abdeling, kemudian ada menteri polisi, kemudian ada menteri pajak. Hanya tiga ini. Tiga ini berkantor di bawah Onder Abdeling. Iya, di Onder Abdeling. Bukan di Abdelingnya malah. Bukan di Abdelingnya, di Onder Abdeling. Dan semua urusan sebetulnya itu diserahkan kepada pesirah. Jadi makanya dulu di masa kolonial itu kedudukan pesirah sangat kuat di mata masyarakat, karena seluruh persoalan-persoalan hukum ya kalau bisa diselesaikan di tingkat marga. Ya, masyarakat jadi tidak terasa kalau dijajah. Iya. Karena apa namanya kepala pemerintah di wilayah dia masih wong kito. Masih, ya, masih pesirah ini Mang Dayan. Iya. Jadi mereka kadang-kadang mohon maaf tidak tahu kalau di masa dijajah itu siapa kontrolirnya gitu. Yang biasa menerima kontrolir itu kan para pesirah sebetulnya. Jadi yang tahu itu hanya pesirah. Artinya Belanda itu ke pesirah-pesirah itu dia tidak bersentuhan dengan masyarakat ya? Iya, rata-rata ini jarang Mang Dayan. Kemudian ya kalau bersentuhan dengan pesirah itu biasanya mereka berkutat pada persoalan pajak. Jadi nanti akan kelihatan sekali Mang Dayan mana yang marga yang kayak penghasilannya banyak menyetorkan pajak, mana yang tidak, terutama dari sistem pemberian gelar terhadap pesirah ini. Jadi kalau dia gelarnya pangeran biasanya itu marga itu sak pajaknya. Iya, memberi pajak yang besar kepada pemerintah Belanda. Iya. Kalau dia depati misalnya itu berarti pajaknya tidak terlalu banyak, karena rata-rata kalau depati itu dia hanya satu periode atau dua periode. Tapi kalau dia pangeran, dia beberapa periode. Kalau sampai tiga periode? Ya pangeran. Betul. Iya. Jadi salah satu pengawasan dari Demang itu adalah melaporkan kesetiaan pesirah itu kepada kontrolir, kemudian kontrolir melaporkan ke residen. Jadi mereka sebenarnya ya secara tidak langsung jabatan pesirah itu bisa mereka lestarikan atau mereka teruskan di zaman marga di sebuah marga itu. Kalau biasanya pesirah itu setia kepada pemerintah kolonial Belanda. Berbeda dengan uluan, kota Palembang yang menjadi ibu kota kesultanan punya struktur pemerintahan yang berbeda. Tapi sebenarnya cuma namanya bae yang agak beda. Untuk levelan strukturnya masih mirip. Iya, di masa Belanda itu kota Palembang dibagi dua. Di bawah kota Palembang itu ada dua kedemang. Kedemangan namanya. Oh. Iya, kedemangan seberang ulu dan kedemangan seberang ilir. Jadi di bawah wali kota Demang. Demang seberang ilir, Demang seberang ulu. Kemudian di bawah Demang itu namanya Pak Pung, kepala kampung. Bedanya itu di Palembang. Iya, di Palembang. Jadi kepala kampung itu merupakan apa namanya? Kalau sekarang lurah, satu kepala kampung satu ilir. Oh. Kepala kampung satu ulu. Dulu itu levelnya misalnya lurah. Lurah. Demang itu levelnya camat. Camat ya Mang Dayan. Iya. Dan yang menariknya juga menurut saya Belanda juga memberi perhatian ekstra kepada penduduk yang kita sebut dengan timur asing, baik Cina maupun Arab di Palembang. Jadi komunitas Cina itu dia dikepalai oleh seorang kapiten Cina Mang Dayan.
Nah kalau Arab dia lebih kepada jabatan mayor. Jadi dulu pemimpin Arab itu mayor Arab. Gitu. Tinggi mana? Kapitan dengan mayor atau sama? Tinggi kapitan. Tinggi kapitan. Ya. Mungkin berarti pemasukan dari etnis Cina lebih besar daripada etnis Arab, itu nggak pengaruhnya? Salah satunya iya itu Mang Dayat. Salah satunya karena memang di masa kolonial itu perhatian pemerintah Belanda kepada etnis Cina di Palembang ya lebih besar dibandingkan dengan perhatian kepada etnis Arab di Palembang, karena etnis Arab ini ya dianggap sebetulnya bagian dari bau-bau, dia masih memiliki bau dengan masa kesultanan. Oh. Ya, salah satunya setelah kesultanan tadi dihapuskan, yang boleh ke Uluan itu hanya orang-orang Cina. Yang bisa mengurus apa namanya pas atau surat jalan. Hanya orang Cina, sementara orang Arab itu memang agak dipersulit gitu. Jadi dia berdagang di Palembang-Palembang. Di Palembang saja ya. Tapi di Palembang mereka diberi kesempatan yang sama sebetulnya. Jadi untuk menjadi pedagang-pedagang itu atau pengusaha-pengusaha itu juga diberi kesempatan yang sama. Artinya untuk keluar mereka untuk keluar saja akses, ya. Mungkin karena Belanda takut, ada ketakutan. Struktur pemerintahan ini berjalan mulus dalam jangka waktu yang panjang. Barulah pada tahun 1930, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan baru. Jadi tahun 1930 itu, abdeling itu mulai dipersempit. Jadi dia betul-betul dipersempit, hanya dua abdeling. Ada Waffen-Landen, dataran rendah, kemudian ada Waffen-Landen, dataran tinggi gitu. Dan artinya sebenarnya pemerintah Belanda itu memperkuat Onder Abdeling atau kabupaten saat ini. Dan menariknya sebetulnya di dalam sistem yang baru itu pribumi diberi kesempatan oleh Belanda untuk menjabat jabatan demang dan asisten demang. Jadi sejak tahun 1930 mulai itu masuk ya, di struktur jabatan tertinggi di pemerintah kolonial Belanda untuk orang pribumi demang. Jadi itulah macam bicik sistem pemerintahan di Palembang ataupun Sumatera Selatan di masa kolonial Belanda. Mudah-mudahan ini menjadi informasi dan bisa menambah kasanah pengetahuan kita tentang Sumatera Selatan dan Palembang khususnya. Kalau ada salah-salah kata, baik dari narasi ataupun video, kami memohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.